to this video. So, teman-teman, ini sebenarnya ada sambungannya dengan video-video sebelumnya yang sudah gue buat ya, teman-teman. Oh iya. Ya, jadi teman-teman, gue akan share ke kalian produk yang sangat amat wow banget. Di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian karena produk ini sangat amat bermanfaat buat gue. Bermanfaat. Dan produknya apa? Ya, teman-teman. Penasaran? Di mana-mana di sini aja. Langsung ke produknya. Gue nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak, dan gue punya yang namanya Maxim Anti Perspirant. Searching. Yeah. Ya, ternyata produk Maxim ini sudah ada sejak 2010. Udah lama banget, kemana aja. Gitu ya. Ini tuh bener-bener andalan ya, bener-bener recommended by dokter gitu. Jadi ini adalah produk yang sangat amat terkenal dan sudah kayak terpercaya banget sama teman-teman di sana yang sudah pernah nyoba, atau kalian nanti bisa cek and recheck ya teman-teman YouTube-nya siapa namanya, Dewi Pus. Nanti deh gue tulis di sini ya namanya. Dia pernah review produk ini teman-teman, dan itu udah lama banget. Lama banget ya. Dan gue honestly tahu produk ini akhirnya gara-gara searching di YouTube gitu ya, dan ada produk ini, dan ini lama banget dong teman-teman. Kesel gitu ya. Kenapa nggak dari kemarin gitu ya, setelah bulu ketiak hilang, terus gue nunggu ini jadi tetap nyaman langsung, ya. Langsung. Dan gue harus mengalami dulu gak nyamannya. Alhamdulillah teman-teman, gue nemuin yang namanya Maxim, dan ini ada banyak banget macemnya. Iya ternyata ya. Ya ini apa aja? Maxim Anti Perspirant Dubomatic Applicator 30%. I don't know what, apa itu. Sama Maxim Anti Perspirant Roll On 20%. Ya, yang gue punya ini namanya Maxim Sensitive Anti Perspirant Roll On dan Maxim Anti Perspirant Roll On atau yang regular ya. Jadi Maxim ini kandungannya adalah aluminium chlorohydrate. Fungsinya aluminium chlorohydrate, apa itu? Itu dia adalah kandungan kimia ya. Gue juga hasil baca karena penasaran banget, kok dia bisa bantu ketiak gak basah, apa gitu kan, dan apa kandungan yang benar-benar biasanya ada di dalam antiperspirant. Ya, kandungannya itu aluminium chlorohydrate. Dia berfungsi sebagai kayak barrier gitu. Oh, dia nutupin si kelenjar-kelenjar keringat kita gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya dia pada saat kita beraktivitas aktif mau lari mau ngapain, dia nggak keluar. Dan ya teman-teman, poinnya adalah karena banyak banget perbincangan mengenai penggunaan antiperspirant atau deodorant roll-on dan sebagainya, katanya takut menyebabkan kanker. Oh iya benar, katanya kalau kebanyakan pakai ini bisa kanker payudara ya buat perempuan. Ya betul. Nah, setelah melakukan research, baca-baca ya teman-teman, itu semua ternyata tidak benar. Karena kelenjar yang ada di ketek intinya nggak ada sambungannya dengan si payudara itu. Dan sebenarnya aluminium chlorohydrate itu tidak bisa menyebabkan kanker. Oh gitu. Jadi sebenarnya antiperspirant yang mengandung aluminium chlorohydrate itu benar-benar aman. Aman ya. Ya, ini ya, kalau yang Maxim antiperspirant dubomatic ini bisa digunakan untuk teman-teman yang tangannya benar-benar banjir. Ya. Dan khusus untuk antiperspirant yang dubomatic ini memang CHL-nya atau aluminium chlorohydrate-nya itu dia besar karena supaya bisa benar-benar memberikan barrier ya, atau menahan si kelenjar keringat untuk tidak meluarin keringat ya. Ini yang dubomatic 30%. Ada yang 20%. Karena biasanya standar itu 25% AL-CHL-nya. Iya. Jadi kenapa sih kayak apa ya istilahnya gini ya? Ada yang dubomatic gitu ya, ada yang 20%, ada yang sensitif, ada juga yang memang regular. Regular itu yang biasa banget. Yang biasa banget yang memang buat ya sudahlah gitu ya, terlalu banyak keringat gitu ya. Enggak terlalu parah, tapi untuk yang teman-teman yang biasanya kalau pakai deodoran atau antiperspirant gatel gitu kan. Enggak nyaman gitu lah. Nah, Maxim itu ngeluarin yang namanya Maxim Sensitive Antiperspirant Roll On. Dan untuk cara pemakaiannya ya teman-teman. Untuk pemakaian si Maxim ini disarankan untuk
digunakan malam hari. Malam, iya. Kenapa malam? Karena pada saat malam hari itu kalian nggak banyak aktivitas ya, jadi nggak bakal ngeluarin keringat lebih. Dan maksim ini ya teman-teman, jangan berpikir bahwa setelah pakai ini terus nggak bisa pakai deodoran favorit kalian. Oh iya. Bisa. Jadi ini hanya memang digunakan pada saat kalian beristirahat gitu loh, tidak beraktivitas. Maksim ini juga kayak mengerti dan mendengar teman-teman di sana gitu ya. Ada yang kecil 15 mili, ada yang 1000. Iya. Keren ya? Iya. Dan enggak ketergantungan kalau udah merasa tidak sudah cukup menggunakan maksim, enggak bisa harus berhenti. Secara kita kalau pakai deodoran kan jadi kayak yang addicted, kalau enggak pakai kayaknya enggak pendek, enggak pede. Kalau ini seri stop pede. Langsung udah beres maksim. Setuba udah selesai masalahnya udah. Iya, makanya udah gitu ya teman-teman, ini 30 mili ya teman-teman. Tadi gue ngejelasin 300 ya, ini 30 mili itu bisa dipakai untuk 8 bulan. Jauh banget ya, lama banget. Intinya kalau untuk 30 mili ini kan sampai 6-8 bulan. Oh, dan iya. Ini 2 juga masih banyak ya. Dan untuk yang 15 mili itu kurang lebih sampai 3 bulan ya, 3 bulan. Murah banget kan? Mau ngaku, serius. Jadi ada kalanya kita saking capeknya ya teman-teman, dari pagi sampai malam. Betul, nggak basah. Ketemu sana, ketemu sini, ngurusin ini, ngurusin itu. Kata nggak basah. Dan ya aku juga nyaman. Emang sih. Parah sih emang. Parah. Bener-bener ini surprise banget. Surprise banget. Mengejutkan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian kayak penasaran gitu belinya di mana, ngomong mulu dari tadi. Iya benar, belinya terus di Instagram. Instagramnya di Maxim Indonesia 2010 atau Maxim Indonesia 2010. Dan kalau misalkan penasaran pengen lihat-lihat lagi gitu ya produknya apa aja dan perjelasan lebih panjang, kalian bisa langsung ke websitenya di www.maximindonesia.com. Betul. Dan dari mana sih produk Maxim ini? Dari USA. Aku baru tahu produk ini ya. Terus udah gitu Maxim juga bisa dibeli di Tokopedia ya, juga di Shopee. Shopee. Jadi, biasanya langganan banget. Yes. Ya. Teman-teman penasaran gitu, ya udah kalian tinggal cek aja. Iya. Kemarin kita juga sharing ya tentang 99 itu, dan mudah-mudahan sih ada promo juga nih Maxim ya di Shopee sama Tokopedia. Ya, ya teman-teman, mudah-mudahan videonya ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kalian suka. Iya, dan bisa membantu kalian yang punya masalah sama basket. Ya, teman-teman, ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk di like dulu videonya, subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia, sehat selalu. Bye, sampai ketemu lagi. Bye.